Selamat sore untuk Valov-Valov yang ada di rumah. Terima kasih yang sudah mengklik video ini ya. Semoga dilancarkan segala urusannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kita berada di rumah Ananda Farel Prayoga. Dan di sini Cak Sugiono datang agak terlambat, teman-teman. Mohon maaf ya, ada kesibukan tadi di rumah ya. Dan di sini Cak Sugiono sudah di pohon sawo ya. Nah, di sana Bang Luyur kayaknya mau pulang itu, guys. Nah, itu. Mau pulang ya. Dan tadi alhamdulillah tim-tim YPS dapat berkah ya dari Mbak Amanda ya. Naya Amanda ya. Kalau nggak salah ya gitu ya. Kalau benar ya dibenarkan ya teman-teman ya. Alhamdulillah tadi Cak Sugiono sudah dapat ya untuk nasi kotaknya ya dan juga minuman. Terima kasih banyak untuk Mbak Naya Manda ya. Terima kasih banyak, semoga dilancarkan segala urusannya ya. Kebetulan di hari ini Mbak Naya Manda ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Dan beginilah ya situasi di sore hari ini di depan rumah Ananda Farel Prayoga. Dan di sini Ananda Farel Prayoga nggak terlihat ya, entah kemana ini. Karena mohon maaf untuk baru saja ini Cak Sugiono baru datang ya, mohon maaf jadi nggak tahu. Nah ini tim YPS 1 ini mau perjalanan pulang ya. Dan di sini tim YPS yang terlihat ada Bang Luyur, Galeri, dan di sana ada Mas DU dan juga Cak Kampling dan Mas Kecing ya. Yang nggak terlihat ini Mas Koni ya. Kemana? Apakah masih di Surabaya? Apakah masih di Sidoarjo ya? Tapi dia kok nggak ngupload Ananda Farel Prayoga ya saat syuting ya. Nah ini Bang Luyur mau pulang. Oke siap-siap, hati-hati. Selamat sampai tujuan. Padahal kan Mas Koni kan di lokasi syuting waktu itu ya. Cuma ada video satu kalau nggak salah itu. Oke, informasi di sore hari ini cukup sekian ya teman-teman. Nanti ada video kita di video berikut, di video berikutnya. Oh, ada apa? Kucing. Ada kucing makan apa itu bisa? Hah? Makan tikus. Oh, makan tikus itu. Oh, masih urip tikusnya. Oke, teman-teman, bye-bye.